أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Untuk sama-sama kita meneruskan sebelum ini ataupun semalam kita sudah pun selesai dengan surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, dan pada hari ini kita memulakan surah Qaf, surah yang ke-50 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, safah Allah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Alhamdulillah kita nak masuk surah baru. Betul. Ya, dan hari ini cuti Ustaz. Ya, hari ini cuti sempena dengan sempena hari ini Ustaz. Betul. Hari ini sempena apa tu? Oh, hari yang besar. Hari yang besar. Ya, yang kita ingin sama-sama gunakan masa peluang pada hari ini, ya, sempena dengan cuti pada hari ini, dan kita doakan nanti di hujung nanti untuk keselamatan dan juga inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang mulia yang yang kita sama-sama raikan pada hari ini. Dan kita ingin sama-sama memulakan doa kita ataupun sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan dahulu apakah sinopsis bagi surah Qaf pada hari ini, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kehairanan orang kafir atas risalah dan hari pengembalian serta bantahannya, iaitu bantahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melihat pada ayat 6 hingga 11 penjelasan tentang kebesaran Allah yang lebih hebat daripada hari kebangkitan, dan diteruskan pada ayat yang ke-12 hingga 15 mengingatkan kembali keadaan orang terdahulu, ya, beberapa kaum yang diulang di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran, jangan sampai kita mendustakan mesej daripada para rasul. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 1 hingga 8, satu surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa baca di majlis-majlis besar, di dalam khutbah, solat hari raya dan juga pada solat subuh. Kerana apa? Kerana ada elemen penting keimanan untuk menguatkan jati diri kita sebagai orang yang beriman. Mari kita baca ayat 1 hingga 8 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita meneruskan dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Dan surah Qaf sudah pasti menjadi surah yang baru ataupun lembaran baru yang akan kita belajar, baca, tadabbur pada hari ini. Kita akan baca daripada ayat pertama hingga ayat 8 terlebih dahulu. Jom sama-sama kita bersedia. Bagi yang menonton bolehlah share di ruangan Facebook ataupun di dalam grup-grup yang ada. Sama-sama kita sebarkan majlis ilmu kita pada hari ini. Jom kita baca ayat pertama surah Qaf yang dimulai dengan huruf pembuka surah. Huruf pembuka surah yang mana terdiri daripada satu huruf saja. Itulah huruf Qaf saja. Tapi ia adalah dikenali sebagai ayat ataupun huruf fawatihus surah ataupun huruf-huruf pembukaan surah. Walaupun satu huruf, tak tahu maknanya, tapi kita rasa cukup kagum, cukup terpegun dengan struktur ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sama-sama kita belajar pada hari ini, ayat pertama hingga ayat yang ke-8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 1 hingga 8 daripada surah Qaf yang dimaklumkan sebentar tadi ustaz ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah ini di majlis umum ya. Kalau sekarang ini ada pesta buku antarabangsa, ya. Kalau boleh ambil peluang siapa-siapa reruai ataupun pempamer untuk membacakan surah ini ya, kalau di pentas besar kecil ataupun majlis-majlis, kalau ada majlis perkahwinan ustaz ya, baca kerana apa? Kerana ini adalah untuk menguatkan lagi keimanan kepada orang yang mendengar ya. Nabi baca ketika solat subuh, ketika solat hari raya, khutbah, kerana ini adalah tempat ramai manusia untuk mendengar dan akhirnya dapat menguatkan iman yang dimaklumkan dalam surah ini. Dalam ayat yang pertama Allah menyatakan qaf, iaitu seperti mana yang kita lihat huruf muqata'ah sebelum ini, huruf yang menyebabkan kita menyatakan saya tidak tahu ya Allah, yang tahu adalah Allah. Dengan tahunya Allah itu, Allah Maha bersyukur. Dengan tahunya sedikit kita, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur, orang yang cepat marah-marah, orang yang tidak mensyukuri misalnya, baru panas sikit dah mula ni, sejuk sangat pun komen, ataupun makan banyak sangat pun komen, sikit pun komen, kurang masin sikit pun komen. Perkara itu adalah kerana kita ini tak tahu semua perkara kan? Kalau kita tahu semua perkara, kita akan bersyukur. Tetapi kita dapat ilmu sedikit pun, Allah bekalkan dalam apa? Wal Quranil Majid. Maka kita akan jadi orang yang amat kagum dengan Al-Quran. Allah bersumpah dengan Wal Quranil Majid. Dalam surah Yasin kita bincang Wal Quranil Hakim.
Quran yang dibaca berulang kali akan menyebabkan kita mendapat hikmah, kebijaksanaan, kerana Quran itu sumber kebijaksanaan. Tetapi di sini wal Quranil Majid yang mulia, yang hebat. Maka apa jadi Ustaz ya, bila wal Quranil Majid, sifat Quran ini Al Majid, iaitu disampaikan hebat itu, hati kita ini macam nak meletup Ustaz. Bila kita baca, bila kita dengar, kadang-kadang baru ni saya ada kongsikan sikit surah Al-Hajj kepada para mereka yang nak pergi haji tahun ini Ustaz ya. Bila dibacakan ayat akhir surah Al-Hajj itu, dia rasakan setiap bait ayat tersebut bila tidak dia tadabbur, faham, dia rasa macam air mata melilih, tak boleh berhenti kan. Dan kalau boleh nak stop penceramah daripada baca, pasal apa? Mengalir, dan dia menyebabkan tidak keruan. Bukan tak keruan tak betul, tetapi tidak keruan kerana merasakan betapa kerdilnya, betapa Allah amat menyayangi kepada sesiapa sahaja yang mendapat Al-Quran Ustaz. Ya. Jadi ini perasaan yang patut muncul dalam hidup kita bila kita baca Quran, kita dengar Quran. Kalau kita dengar Quran rasa macam nak tutup cepat kan, ataupun rasa susah je lah mendengar Quran ini, tak rasa teruja ataupun Al-Majid ini rasa hebat, rasa hati itu macam nak terpecah, maka ada sesuatu yang perlu kita usahakan, iaitu apa? Qaf, iaitu kita berhenti sekejap, ya, kita berhenti sekejap. Jadi kalau bahasa Arab ni kan qif itu maksudnya berhenti Ustaz ya. Berhenti sekejap, kita tengok dahulu hati saya ni okey ke tak okey lagi. Nah, kalau kita mula merendah diri, insya-Allah menurut Farhudin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Allah akan memberi hikmah daripada Al-Quran ini. Syaratnya kita mesti merendah diri ketika berhadapan dengan kalam Allah ini. Tetapi apa yang berlaku oleh orang-orang yang kufur, ya, pada ayat yang kedua, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, ya, mereka rasa pelik. Ya, ini adalah surah yang turun di Mekah. Bila tengok Nabi menyampaikan Quran, memberi peringatan, dia rasa pelik pula kan. Apa salah pula dia ni beria-ria. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka mengatakan bahawa ini menakjubkan dalam bentuk perli Ustaz. Kalau kita dah belajar sebelum ni jin, ataupun dalam surah jin yang kita akan baca nanti, mereka menyatakan hadzal quran, apa, Quran al-ajaba, Quranan ajaba, iaitu Quran ini menakjubkan. Dia kata dalam keadaan yang kagum, teruja, dan dalam bentuk yang sifat Quran ini majid. Tetapi sehebat-hebat Quran, apabila seseorang itu berada dalam keadaan kafir. Kafir itu maksudnya apa? Orang yang kufur, ada biji benih Ustaz ya. Kemudian dia tutup dengan tanah, dia menutup kebenaran yang ada itu adalah orang yang kafir. Dia dah tahu dah ada kebenaran, tetapi disebabkan ada perkara lebih penting, pangkat, harta, status dalam masyarakat di kalangan orang-orang musyrik di Mekah itu, maka dia mengatakan bahawa wah ajib. Dia tak fokus kepada risalahnya, tetapi dia fokus kepada penyampai dia. Dia tengok orang ni cakap, dia bukan tengok pada isinya. Dia fokus kepada orang yang bawa isinya, character assassination, untuk menyatakan bahawa ini tak kagum. Yang patut engkau kagum ialah saya. Itu yang disampaikan pada ayat kedua. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang keimanan pada Allah, kepada kitab Al-Quran, kepada Rasul ini, juga sudah pastinya tidak lari daripada keimanan kepada hari akhirat. Idza mitna wa kunna turaba, ya, apakah kami ini yang mati ini jadi tanah, akan dibangkitkan balik? Zalika raj'un ba'id. Mereka sindir lagi, wah ini satu pengembalian yang jauh. Dia lebih kurang macam orang dah travel panjang Ustaz ya, daripada sini dah pergi ke London, kemudian akan dipatahkan balik ke Malaysia tu. Bagi setengah orang yang sombong, kata wah nak patah balik, ha kan, padahal kita sebenarnya akan dikembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Tetapi itu tidak diberi perhatian kepada mereka yang tidak menghargai kepada Quran. Quran ini sesuatu yang dibaca yang menyebabkan kita makin lagi kagum, dan akhirnya tahu bahawa diri kecil, kita tahu bahawa diri kita dulu tak ada apa-apa, akan kembali pada Allah tak ada apa-apa kecuali kita siapkan bekalan yang sempurna. Ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat dan ayat yang kelima kita nak baca sekali lagi. Apa kesan bila diri kita, masyarakat kita tidak kembali kepada Al-Quran, kepada Al-Haqq yang dinyatakan pada ayat yang kelima. Kita baca ayat 4 dan 5 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah Ustaz Azrul, kita dah dengar daripada awal-awal surah Qaf tadi,
bagaimana kehebatan surah ini sendiri yang memberi pengajaran berguna kepada kita semua. Pada hari yang besar ini juga kita ingin mengucapkan setinggi merakamkan merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah sempena kita menyambut sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Moga-moga sentiasa diberikan kesihatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala memayungi sebagai ketua agama negara kita yang tercinta ini. Dan baru ini pun bersama dengan Pemaisuri Ustaz ya, yeah, dalam World Quran Hour kita merafak sembah mengucapkan salam kesyukuran lah ya atas kesudian, kerana kita tahu bahawa kita perlu ya, kita perlukan pemimpin yang selalu bersama Al-Quran dan kita ingin bersama insya-Allah di sini bahagia sampai nun ke syurga nanti insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ulang balik bacaan ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Azim, ayat yang ke-4 Allah menyatakan, sesungguhnya kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit daripada tubuh mereka. Bukan sekadar tahu bahawa hidup dan mati, tapi setiap inci Ustaznya, setiap masa saat badan kita ini akan dimakan tanah, dimakan bumi ini sedikit demi sedikit. Allah tahu. Nak ceritanya apa? Bahawa kita pun tak tahu. Kita dulu nak jadi pun tak tahu, nak jadi lelaki, nak jadi perempuan, bahagia ke tak bahagia, banyak rezeki ke tidak, tak tahu. Dan bila kita dah masuk ke kubur pun kita tak tahu. Malah lebih daripada itu, sebenarnya kita pun tak tahu hujan mana yang kita dapat, berapa titis hujan yang akan sampai masuk ke dalam tubuh kita agar kita terus sihat ataupun sakit, tak tahu. Tetapi apakah yang berlaku? Allah tahu. Wa indana kitabun hafiz, Allah tahu, kerana ada buku catatan Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz yang menjaga segala perkara ini, satu dari segi keperluan kita, tapi lebih daripada itu ialah catatan amal kita yang perlu diberi perhatian, yang bagi orang yang tidak ada Al-Quran, tidak beriman kepada wahyu, dia merasakan bahawa hidup hanya sekali dan habis, mati begitu sahaja. Pada ayat yang ke-5 Allah menyatakan mereka mendustakan kebenaran. Kebenaran lamma ja'ahum fahum fi amrim marij, dan kesan daripada mendustakan kebenaran, wahyu, peringatan daripada Rasul itu membawa kepada urusan-urusan mereka berada dalam keadaan marij, iaitu dalam keadaan kacau bilau dan bingung. Ini yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi memberi komentar ayat yang ke-5 ini, tuan-tuan. Kalau katakan seseorang itu mendustakan kepada al-haq, kebenaran yang ada dalam Al-Quran, satu, tak baca, kedua, tak dah baca tapi tak cuba fahami ataupun tidak cuba amalkan perkara ini, kesannya apa? Kita berada dalam keadaan marij. Marij ini bingung, Ustaz. Bingung, tak tahu nak buat apa. Saya ada bercakap dengan seorang makcik ini umur sekitar 60-60-an tu. Dia sampai saat ini dia pun tak tahu dia nak menuju mana. Dia tengah sakit ya, dan dia rasa macam nak dengar, dia nak cuba dengar Quran time, tapi dia kata Quran time susah nak faham, dia kata kan, susah nak faham. Jadi dia pergi ke kelas pun dia tak dapat pergi untuk belajar Quran, pasal dia itu ini kan. Jadi bila dengar balik ya, saya cakap tak apalah, yang penting makcik dah cuba berusaha kan. Tapi dia banyak dia punya komentar macam tak habis-habis kan. Dia dalam keadaan bingung. Yang kita doakan kepada rakan kita, makcik kita ini, dan juga semua rakan-rakan kita, kalau berada dalam keadaan bingung, kita doakan carilah Quran.
ya, kalau katanya macam sukar Ustaz ya, sukar pasal nak baca, nak faham, kita selalu doa agar Allah mudahkan, kerana itu janji Allah dalam surah 54 yang kita akan baca pada pada hari yang mendatang. Dan seterusnya Allah suruh kita tengok ayat yang ke-6 ya, berkaitan dengan al-haq. Ini satu daripada al-Quran, tapi bila katakan seseorang itu tak pandai baca Quran pun mesti menggunakan kapasiti berfikir yang ada untuk melihat kepada kepada apa yang ada di luar sana ya, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan iaitu nadada. Ha, itu susah nak sebut Ustaz ni. Nadada nanti Ustaz bagi tahu ni ya, menyusun rapi 3 kali disebut di dalam al-Quran. Nanti kita akan sama-sama bertemu kembali dengan perkataan ini agar kita sama-sama melihat bahawa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dalam menyusun, dalam merapikan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini ataupun dalam ciptaannya. Dan itu menyebabkan kita akan berfikir tanpa guna modal, tak semestinya kena pergi program latihan yang mahal-mahal, tak perlu naik kapal mahal-mahal ataupun naik kapal terbang mahal-mahal. Yang ini free of charge ya, semua orang boleh membina keimanan. Tapi syaratnya apa? Keimanan yang membawa pada al-haq ini perlukan ilmu panduan daripada orang-orang yang ada garapan wahyu, bukan sekadar sembrono mengikut kepada hawa nafsu. Kita berhenti sebentar, selepas ini kita akan lihat satu demi satu Allah memimpin kita bagaimana berfikir menguatkan keimanan kepada al-haq. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka, bagaimanakah cara kami membangunkannya dan menghiaskannya, dan tidak ada langsung terdapat retakan padanya. Sebagai satu ayat yang patut kita renung bersama tentang mana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menciptakan langit yang tidak ada tiang, tetapi tidak pernah kita dengar langit runtuh dan sebagainya. Akan datang pada saat itu pun dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sama-sama kita renung ayat-ayat Allah, untuk sama-sama kita mendapatkan pengajaran, pengajaran, ibrah dan sebagainya. Baik sahabat-sahabat, pastinya kita nak belajar lagi ayat seterusnya. Namun sebelum tu kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Sudah tentulah kita lihat slide kita pada ayat yang pertama surah Qaf ini, yang mana dimulakan dengan huruf Qaf juga sebagai huruf pembukaan surah. Okey, huruf muqatta'ah. Satu huruf saja. Qaf. Maka hari ini kita kena sebut nama dia, bukan sebut baris ya. Walaupun kita menyebut qaf baris di atas, tapi kita menyebut nama huruf baris qaf tu, namanya ialah qaf. Qaf alif fa tu ejaan dia. Itu namanya. Kita tak baca barisnya, tapi kita baca namanya. Qaf alif fa, yang mana kita bacanya secara mad lazim, dibaca secara 6 harakat. Qaf Qaf, ha, dibaca secara mad lazim harfi kerana dia adalah huruf-huruf permukaan surah, dan muthaqqal ataupun mukhaffaf
ia adalah huruf mukhaffaf. Qaf dibaca 6. Tidak boleh baca qad. Wah, ada baca qalqalah pula, da pula. Di hujung tu adalah qaf alif fa. Bukan qad ataupun qaq. Di qalqalah lagi qaf pula di hujung. Maka namanya ialah qaf. Ya, sebab ada yang mengenali huruf safa, dia tidak mengenali nama huruf. Dia terus pada baris kan. Abata saqa, dia sebut qa je. Jadi bila sampai kat sini dia tak dia tak perasan. Sini bukan baca baris, dibaca disebut asma, disebut namanya. Maka tak boleh baca macam-macam dah keluar tu. Atau tukar dan sebagainya. Maka huruf qaf adalah ejak dia qaf alif fa. Di hujung tu fa mati. Qaf begitu. Wallahualam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir untuk kita mengulang kaji tentang apa Ustaz istilahnya, kalimi harfi, lazim harfi, mukhaffaf harfi ya. Bukannya kalimi ya, bukan kalimah tetapi huruf. Huruf ya, yang berat ya, berat mutaqal. Jadi pada hari ini kita mengulang kaji dan bacaannya seperti mana yang dimaklumkan tadi, di mana surah ini bila surah-surah makkiyah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ini sebenarnya ia akan menarik lagi perhatian. Kita ada surah Madaniyah ada huruf muqatta'ah, tetapi ada huruf surah Makkiyah yang muqatta'ah. Jadi dia memulakan pendek je saatnya. Qaf. Kalau baca di halayak ramai itu dia nak setkan, okey sila diam kejap, sila beri perhatian. Dan bermulalah isinya dalam ayat yang keenam yang Ustaz baca awal tadi, iaitu afalam yanzuru ilas samai fawqahum, ya, apakah mereka tidak memerhati kepada langit yang tinggi di atas mereka. Memang kita tahu dah langit itu ke atas, ya. Mengapa Allah nak kena letakkan fawqahum itu? Kerana salah satu komentar daripada Imam Sa'idi, iaitu suruh tengok atas tu tak payah pakai belanja, Ustaz. Tengok je ke atas, tak payah nak kena naik kapal ke, nak naik menara ke, baru nampak atas itu. Tuan-tuan, kita pergi keluar bangunan sekarang saja pun kita dah tahu dah, ataupun kalau tak keluar bangunan pun kita dah tahu dah yang atas itu adalah suatu yang hebat, diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa banainaha. Yang kedua, wa zayyannaha, iaitu kami hiaskan dengan matahari, ya, dengan awan pada waktu siang dan pada waktu malam. Subhanallah, ada bintang. Wa malaha min furuj, tidak ada keretakan. Tidak ada keretakan sedikit pun. Dan bila cakap tak ada keretakan ini, dah berapa lama Ustaz ya? Langit ini. Kalau kita ada rumah 30 tahun pun retak sana retak, bocor dah macam-macam lah, ya. Tetapi apabila kita bercakap tentang langit daripada yang dicipta Allah ini, arkitekturnya itu tidak pernah ada retak sedikit pun. Cuba bayangkanlah kalau retak Ustaz ya. Kalau retak tu air meleleh je kat satu kawasan, Allah. Contohnya di atas bumi Kelantan contohnya, habis banjir sepanjang tahun. Tetapi tidak ada retak sedikit pun. Dan semalam saya daripada Bukit Keluang Ustaz ya, naik boat dia tu kan, sambil dengan family, bila tengok atas langit tu, memang waktu di atas laut itu kita rasakan bahawa subhanallah kan, bahawa sebenarnya tak mesti atas boat Ustaz ya. Kita duduk dekat mana-mana pun tengok betul-betul kepada langit tersebut, kita tahu bahawa ini adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sama boleh mencipta hari akhirat nanti, tetapi bagi sebahagian orang yang tidak berfikir, dia merasakan bahawa pendapat saya adalah lebih benar berbanding dengan orang lain. Wal arda madadnaha, dan bumi dihamparkan. Bila cakap tentang bumi Ustaz ya, kita kan duduk atas daratan kan. Tapi bila semalam tu, ini kata semalam lah ni kan, bila di atas lautan tu fikir balik, bumi ni lebih 70% ni air. Out kan. Jadi bila kami hamparkan betul dah ke atas lautan Ustaz ya. Dia macam jalan raya. Masa dia macam ni je, tapi ada ombak-ombak tu. Bila naik boat itu dia, macam kita naik bunggul. Boom jatuh. Jatuh kan, bila dibawa laju oleh yang bawa tu. Bila fikir balik, kalau kita naik kereta bonggol 3-4 kali pun kita dah tak selesa ya. Yang itu berkali-kali. Tetapi itu adalah madadnaha, kami hamparkan. Cuba bayangkanlah kalau kita punya bumi ini bulat Ustaz ya. Memang bulat. Tapi kalau kita katakan tak dihamparkan dengan baik, kita mungkin akan kalau bawa kereta tu 2-3 tahun kereta rosak terus. Pasal bonggol-bonggol tak rata apa sebagainya. Dan ini adalah satu perkara yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-7. Allah berikan gunung, Allah tumbuhkan pelbagai tanaman. Suruh fikir, apa sebenarnya manfaat daripada semua perkara ini? Kita teruskan ayat yang ke
ke-9 ya, ayat ke-9 nanti kita akan tengok apa maksud tabsiratan Ustaz ya. Sebenarnya tabsiratan itu Allah kata sila tengok. Tengok betul-betul, ambil pelajaran kepada hamba yang munib, yang ingin kembali pada Allah. Dia waktu sibuk-sibuk Ustaz, jiwa kita ni tak munib, tidak ingin kembali pada Allah. Tapi bila jiwa tu dah berseorangan, rasa apa Allah jadikan semua ni untuk apa? Kalau semua ni saya dapat manfaat, saya dah manfaatkan apa apa yang Allah berikan ini dalam hidup saya kepada seluruh manusia. Itu jiwa hamba yang munib ya, yang dia tahu bahawa Allah jadikan semua ini bukan sia-sia. Kita baca ayat yang ke-9 hingga ayat 15 untuk memahami lagi keimanan yang dipasakkan oleh surah Qaf. Sama Ustaz Tirmizi. Insya-Allah, sebagai mana Ustaz Fahmi kalau memang tadi saya dengar Ustaz Fahmi sebut antara surah yang Nabi baca dalam hari-hari perayaan. Bagi saya juga ambil surah Qaf kalau hari raya sama ada Aidilfitri ataupun Aidil Adha baca surah Qaf ni. Yeah. Tapi walaupun dalam bentuk perayaan, tapi tengok maknanya cukup-cukup luar biasa Ustaz Fahmi. Kalau di hujung muka surah ini tentang ancaman-ancaman Allah, betul, kaum-kaum yang mendustakan para rasul dahulu, dibaca pada hari-hari yang ini, menyedarkan kita semua. Betul. Supaya kita tak leka lah. Eh? Kita baca pada ayat sama, ayat 9 hingga ayat 15. Awal tadi kita baca dengan Bayati Kurdi, ini kita baca dengan Jaharkah pula lah. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Wanazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan, daripada langit kami turunkan air yang penuh dengan keberkatan. Apa maksud keberkatan? Mengeluarkan kebaikan ya, mengeluarkan kebaikan. Daripada air itu, kebaikan itu akhirnya fa'ambatna, ditumbuhkan macam-macam kebun-kebun, wahabbal hasid, dan juga biji-bijian yang dapat dituai, nasi kita, padi kita, gandum, jagung, macam-macam. Asalnya itu daripada kebun, daripada pokok, pokok yang awalnya itu dengan cahaya matahari daripada langit dan juga bergabung dengan dengan pokok ataupun biji benih tersebut, dan air yang diturunkan juga daripada langit. Jadi apabila kita memerhati pada langit, macam-macam ada daripada langit untuk menjadi sumber kehidupan bagi yang ada di di atas muka bumi ini. Jadi Allah suruh kita perhatikan ya, apa lagi, wanakhla basiqat, iaitu pohon kurma yang tinggi, laha tal'un nadid, iaitu mayang dia bersusun-susun Ustaz ya. Dia punya apa, bukan pelepah, ialah dia punya mayang ni itu bersusun-susun. Tengok cantik dia punya pokoknya, daunnya, buahnya. Allah suruh kita perhatikan. Allah jadikan cantik-cantik ini untuk apa? Untuk tengok sahajakah
ataupun ada fungsi. Kalau ada fungsi, maksudnya kita dapat manfaat daripada segala perkara ini. Tetapi apa yang disentuh oleh Imam Al-Alusi, iaitu dia menyatakan bahawa mengambil pelajaran itu lebih penting daripada mengambil manfaat daripada semua, daripada tanam-tanaman, kebun-kebun ataupun daripada pokok kurma tersebut. Pasal pokok kurma ataupun tanam-tanaman ini, bukan sekadar manfaatnya itu manusia ambil, burung pun dapat, ya, apa lagi Ustaz yang makan gandum-gandum ni, burung, ular ke, ular taklah makan gandum kan, yang serangga yang makan itu kan. Jadi serangga pun dapat manfaat, tetapi yang dapat mengambil pelajaran itu, sebabnya mengapa dalam surah Qaf ini kita baca pada hari raya, kita memang dapat makan nasi lemak, nasi dagang apa sebagainya, yang itu acong yang tak beriman pun boleh makan nasi dagang. Tetapi bila dibacakan surah Qaf ini, nak suruh pada semua fikir sikit, saya dapat manfaat daripada semua perkara ini, apa manfaat yang saya sebarkan di atas muka bumi ini? Jadi kita jelas misi kehidupan kita, bukannya hidup hanya menghabiskan usia dan lepas itu meninggal dan tidak ada hala tuju untuk mempersembahkan amal yang terbaik, ya, dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-11, rizqan lil ibad, rizqan lil ibad, iaitu rezeki kepada hamba-hamba, wa ahyaina bihi baldatan maita, kami hidupkan daripada negeri yang mati itu air, ya. Dan kemudian kadzalikal khuruj, tengok cara Allah bawa kita berfikir Ustaz, ya. Satu, ini semua rezeki daripada air, rezeki satu, kemudian hidupkan negeri yang mati. Kalau Allah boleh hidupkan tanah yang tandus itu dengan air, maka ketika kita nak dikeluarkan, dikhuruj, dikeluarkan daripada kubur itu, mudah bagi Allah. Yang kontang pun tak ada apa-apa, Allah boleh tumbuhkan pokok durian, ya. Apatah lagi kalau katakan kita dah masuk ke dalam kubur, Allah nak keluarkan balik, mudah bagi Allah SWT. Cara berfikir, tengok apa yang ada di bumi ini dan kemudian kita kaitkan dengan kejadian hari yang seterusnya pada hari kiamat nanti. Jadi ini cara berfikir yang dibawakan, makan nasi lemak, ya, kita dapat makan macam-macam Ustaz, ya. Ketika hari perayaan ataupun pada hari-hari yang kita majlis keramaian, ya. Sekarang ni ada kenduri banyak Ustaz. Betul. Kenduri banyak, tuan-tuan pergi kenduri tersebut. Ketika itu selain daripada makan itu, memang burung pun makan, ya, serangga pun makan, tetapi yang tak sama kita dengan burung dan serangga ialah mengambil manfaat seperti mana dipimpin oleh surah Qaf pada hari ini. Pada ayat yang ke-12 hingga 13 kita nak cuba baca, kerana ada satu kumpulan manusia yang makan, kalau ada nasi lemak lah katanya, kalau ada nasi lemak, dia makan nasi lemak, tetapi dia tidak mampu mengambil pelajaran dan malah degil pula kepada pencipta yang memberi izin dia makan nasi lemak. Ayat 12 dan ayat 13 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, di tengah-tengah kita menyambut keseronokan dan sebagainya, kita tetap kena ada panduan hidayah supaya kita sentiasa diawasi, ditegur kalau melakukan kesalahan sebagainya. Dalam suasana kita seronok sekalipun, kita tidak boleh lupa tanggungjawab kita kerana kita berada di tempat yang penuh dengan peraturan, tetapi peraturan ini sebenarnya akan membahagiakan kita pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-12 hingga 13 apa? Ya, betul. Kadzabat qablahum qum. A'udzu billahi minasyaitan. Kadzabat qablahum qum nuhiyu wa ashabur rassi wa thamu. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان Surah Al-Azim ayat yang ke-12, sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras dan Thamud telah mendustakan pula para rasul dan juga kaum Ad, kaum Firaun dan juga kaum Lut. Ada banyak
kaum-kaum sebelum ini, Allah nyatakan mereka itu mendustakan. Ini adalah ayat hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum bahawa apabila kita berada di atas muka bumi ini, satu untuk kita ambil pelajaran, satu lagi kita share, kongsi pelajaran dengan orang lain. Seperti Rasul kongsi. Tetapi ada orang yang tak nak dengar. Ya, siapa, bagaimana Allah nyatakan sebelum ini kaum Nuh, ya, ataupun Ashabur Ras. Siapa ini? Ashabur Ras ini adalah satu kumpulan Ustaz ya di kawasan Yaman, di mana Hadramaut, ya, di mana mereka ini mendustakan Rasul yang dimaklumkan namanya Hanzalah bin Safwan, ya, nama nabi tersebut. Tak pernah kita dengar nama Nabi Hanzalah, ya. Tetapi apa yang berlaku ialah bila mereka menyembah kepada satu kawasan, ada pokok, ada air di sekeliling, perigi di sekelilingnya. Bila perigi itu kering, maka yang nabi ini sudah ingatkan, Rasul ini sudah ingatkan jangan sembah. Dan pada satu masa bila air itu agak kering, maka mereka marah bahawa nabi ini, Rasul ini mengganggu mereka. Maka dia tanam si nabi ini ke dalam sumur tersebut perlahan-lahan sehingga mati, ya. Jadi ini adalah Ashabur Ras wa Thamud yang diutuskan nabi Saleh. Kemudian Ad, Nabi Hud dikirimkan, Fir'aun, ya, yang diutuskan Nabi Musa dan Harun, wa ikhwan Lut, iaitu Nabi Lut. Mereka ini mendustakan, ya, mendustakan, tetapi ini memujuk nabi, ya, termasuk dah Ashabul Aikah. Ini kira zaman Madian maksudnya, Nabi, ya, Syuaib yang sembah pokok pada waktu itu, dan juga wa qaum Tubba, ya, juga satu kaum yang berada di kawasan Yaman. Maka Allah beritahu perkara-perkara ini untuk memberitahu kepada Rasul, mereka dulu pun mendustakan Rasul-Rasul. Fahakka wa'id, maka berlaku ancaman kepada mereka. Mereka itu akan diuruskan oleh Allah SWT. Peranan kita, teruskan menyampaikan. Nabi menyampaikan pada hari raya, pada solat subuh, pada khutbah. Jadi poinnya apa? Kita raya-raya juga maksudnya, tapi tugas kita share pelajaran tentang Allah SWT ini, jangan berhenti. Jangan sampai hari raya ataupun kita dah habis puasa ini, kita ada perayaan kenduri kahwin dan sebagainya, habis hilang ketauhidan dalam perayaan ataupun apa yang disampaikan. Khawatir nanti kita ini tidak mengikut kepada para rasul, di mana misi mereka ialah membawa manusia sama-sama menuju Allah, bukan sekadar bersuka sukaan semata-mata. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, jangan palsukan kebenaran untuk menyimpang kepada perkara yang batil. Ini yang kita lihat pada ayat yang kelima sebentar tadi, sehinggakan ia membingungkan kehidupan kita. Yang kedua, memanai dan memahami ekosistem alam dengan cara pandang Al-Quran. Tengok alam, tengok bumi, kita ada perspektif tauhid. Dan yang ketiga, tidak letih dan merungut dalam menjaga keimanan hati. Sebagaimana ayat 15, di mana kita tahu bahawa sebenarnya Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan wajannibna ittiba'ah. Ya rabbal alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa ringkas kita pada hari ini, agar terus Allah memimpin hidayah. Dan teruskan tuan-tuan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, kita mendoakan terus apa yang kita baca dalam Al-Quran ini menjadi satu perjuangan bersama, bukan sekadar kami, ya, tetapi ia juga menjadi mata rantai keazaman kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok untuk kita menyambung surah Qaf, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.